Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadrin wa ja'ala likulli syai'in ajala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana bihadihi iktafa amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam, rahimakumullah. Sering kita mendengarkan kaum muslimin menyarankan kepada orang-orang yang ditimpa musibah al-istirja. Al-istirja maknanya adalah mengucapkan dengan penuh keimanan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan itu diharapkan orang yang mengucapkan menyadari bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah suatu proses yang tidak bisa dihindari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan qadarnya dan telah menetapkan qadanya. Dan qada itu tinggal menunggu ketentuan ajalnya. Mengucapkan kalimat itu merupakan penawar bagi hati yang sedang dirundung duka, supaya jangan sampai dia berlebihan sehingga mendorong anggota badan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti meratap, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan berbagai perbuatan yang seolah-olah menunjukkan ketidakridhaan seseorang dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan menangis? Apakah menangis termasuk menolak qada Allah Subhanahu wa taala? Apakah menangis menunjukkan bahwa seseorang keluar dari batasan kesabaran yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul? Tidak. Seseorang manusia dengan tabiatnya tidak bisa menghindari sedih dan duka atas kehilangan sesuatu, ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi. Begitu juga ketika situasi dan kondisi berat menghimpitnya, yang terlarang adalah keluar dari batasan-batasan syarak karena dirundung oleh kesedihan. Selama orang berada dalam batasan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kesabaran dia untuk menahan diri jangan melampaui tuntunan batasan syariat. Allah balasi dengan imbalan yang sangat berlipat ganda di sisinya. Apa kata Allah di ujung ayat? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ditutup oleh Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Beri berita gembira orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Yaitu orang-orang apabila ditimpa mereka oleh musibah, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu bukan hanya sebatas ucapan wahai kaum muslimin, tetapi ucapan seperti itu lahir dari keyakinan bahwa bukan hanya yang di hadapan saja yang akan berpulang, bukan hanya peristiwa ini saja yang jadi pelajaran bahwa yang hidup akan mati, yang ada di tangan akan pergi, tetapi juga yang jadi pelajaran buat kita semua. Karena itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya teringat dengan riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu.
di mana diriwayatkan bahwa suatu kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabat, kata Usama, kunna innan nabi innan nabiy sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba arsalat ilaihi ihda banati, salah seorang dari putri beliau mengirim utusan membawa pesan, tad'uhu wa tukhbiru, mengundangnya, mengajaknya dan memberitahukannya, anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut, sesungguhnya putranya, berarti cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang dalam kondisi sakaratul maut. Faqala lir rasul, dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan itu, dan Rasul berkata, irji' ilaiha, kembalilah kepada putriku, fa'akhbirha, dan beritahukan kepadanya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah adalah miliknya, dan tentu yang dia berikan adalah miliknya juga. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah ada ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai kapan kita akan bersamanya? Sampai kapan kita akan memegang titipan itu? Ada ajal, ada ketentuan musamma yang telah ditetapkan, yang termaktub seperti itu. Nah, maka karena itu apa sikap yang harus diambil? Famurha faltasbir wal tahtasib, perintahkan putriku bersabarlah dan harapkan pahala dari kesabaran dari musibah yang menimpa itu. Fa'ad Rasul, utusan tadi kembali namun pulang lagi kepada Rasulullah sambil membawa berita, innaha qad aqsamat ta'tiyannaha ya Rasulullah, dia bersumpah ya Rasul meminta engkau datang ke rumahnya. Qala faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Usama bin Zaid, Nabi berdiri ketika itu, faqama ma'ahu, dan bersama dengan Nabi ikut pula berdiri dan berjalan bersama Rasul, Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, dan termasuk wantalaktu ma'ahum, dan aku, kata Usama bin Zaid, ikut bersama mereka semua, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Farufi'a ilaihi as-sabi, sesampai di rumah putri beliau, diangkatlah jasad dari cucu Nabi ke pangkuan beliau, wa nafsuhu taqaqa, dan terlihat nafas Nabi sesak ketika itu, ka'annaha, seolah-olah beliau dalam kondisi memikul beban berat, fa fadat 'aina, tiba-tiba bergulir air mata Nabi di pipi beliau. Faqala lahu Sa'ad, ketika itu Sa'ad bertanya, ma hadha ya Rasulullah, apa ini ya Rasul, apa maksud pertanyaan sana? Kenapa ada tangisan? Kenapa ada air mata? Bisa jadi saat memahami bahwa sabar itu tanpa air mata. Tapi apa kata Nabi? Hadhihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat. Air mata yang bergulir adalah rahmat yang dititipkan oleh Allah di hati hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullah, dan sesungguhnya orang-orang yang menyayang, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai, yang menyayang sesama min ibadihi, di antara hambanya adalah ar-rahama. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi ar-rahama, sesungguhnya yang disayangi oleh Allah, yang dicurahkan rahmat oleh Allah di antara hambanya adalah orang yang menjaga kasih sayang antara sesama mereka. Baik kaum muslimin, kita dalam kondisi membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di ujung hadis tadi dikatakan, innama yarhamullah, sesungguhnya Allah menyayangi min ibadihi, di antara hambanya ar-rahama,
yang saling menyayangi satu sama lain. Nah, apakah kesulitan, kesusahan, keadaan kita sedang diuji dengan wabah yang membuat sebagian dari kita dalam kondisi kesusahan? Apakah kita hanya pandang ini sebatas beban, hanya sebatas bahaya? Tidak. Kita harus masih lihat sisi lain. Sisi apa? Sisi terbukanya peluang kita untuk saling menyayangi. Irham man fil ard, rahmatilah, sayangilah orang yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, yang di langit akan menyayangi kamu sekalian. Ini senada dengan hadis Nabi dari Usama tersebut. Innama yarhamullahu min ibadihi. Sesungguhnya yang akan dirahmati oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, siapa? Ar-Ruhama, orang yang saling menyayangi satu sama lain. Baik kaum muslimin, saatnya kita mempraktikkan ini dalam kondisi sangat membutuhkan, di saat hajat orang-orang susah begitu besar, sedangkan di tangan kita ada kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salinglah berkasih sayang, hibalah dengan rintihan orang-orang yang susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Waffaqna Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.